等他们都突破再说吧。这明明是脱胎换骨的，本尊怎么可能会看错？这又发生了什么？你不得踏入龙王学院一步，任何人都不能赶他走。你是不是太狂妄了？哎呦喂，刘细尊，顾真风，我劝你老实点。不是的，顾导师是好人。 你也跟我们走一趟吧，我不会跟你们去执法殿。刘细尊还有什么可说的？程妖就能为所欲为。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Dragon Star Master episode 24. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalin lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita gerekap ceritanya guys. Episode 24 diawali dengan Han Xiao yang berhasil menerobos ke ranah yang lebih tinggi. Tentu saja hal ini membuat Aileen heran dan tidak menyangka karena metode aneh yang digunakan oleh Gu Zhenfeng cukup ampuh menaikkan ranah murid di kelas pembunuh naga. Gu Zhenfeng sendiri menganggap semua muridnya akan selesai menerobos dalam waktu kurang lebih setengah jam lagi. Tentu saja perkataan ini membuat Liu Sujo penasaran apakah semua murid dari Gu Zhenfeng akan menerobos dalam waktu yang ditentukan oleh Gu Zhenfeng. Bang MC kita ini terlihat meminta sesuatu kepada Liu Sujo jika nanti perkataannya menjadi kenyataan. Liu Sujo pun mengiyakan permintaan dari Gu Zhenfeng jika dalam waktu setengah jam semua murid di kelas pembunuh naga berhasil menerobos. Benar saja, tak lama kemudian satu persatu murid kelas pembunuh naga berhasil menaikkan ranah mereka. Bahkan beberapa orang murid lain yang mengintip kejadian ini cukup merasa heran. Mereka mulai berpikir kalau metode yang digunakan oleh Gu Zhenfeng adalah sebuah metode yang tidak tertandingi. Selain itu, masuknya Mo Xuanji ke dalam kelas pembunuh naga pasti karena Gu Zhenfeng bukanlah orang sembarangan. Sementara itu dari arah lain, Mo Xuanji sangat penasaran dengan identitas asli dari Gu Zhenfeng sebenarnya. Di saat yang sama, Aileen kembali memperingati kalau waktu yang tersisa tinggal 10 menit lagi. Tak lama kemudian, Suling mampu menerobos dua ranah sekaligus secara berturut-turut dan tentu saja kejadian ini membuat Liu Sujo sangat kaget. Dia tidak menyangka kalau Suling yang dikenal sebagai murid lemah tiba-tiba menjadi berbakat seperti ini. Tak berselang lama, Bo Tianyi juga berhasil menerobos yang membuat Liu Sujo semakin terheran-heran. Bang MC Gu Zhenfeng sendiri berkata seharusnya Liu Sujo sudah mengakui metode yang dia gunakan sangatlah ampuh. Akan tetapi di sini Liu Sujo belum mau menerima kekalahan karena pada saat ini Ling Chao belum menerobos dan waktu yang tersisa hanya 3 menit lagi. 3 menit yang tersisa Gu Zhenfeng yakini bisa dimanfaatkan oleh Ling Chao untuk melakukan penerobosan. Benar saja tak lama berselang, Lin Chao berhasil menciptakan fenomena langit yang mana bisa dipastikan dia berhasil menerobos. Mendapati hal ini tentu saja membuat Liu Sujo mau tidak mau harus memberi Gu Zhenfeng sebuah hadiah karena dia sudah berjanji. Meskipun begitu, ternyata di sini Liu Sujo meminta waktu kepada Gu Zhenfeng karena dia perlu mendiskusikan hal ini terlebih dahulu bersama Jiang Su. Wo Tulongban xue sheng quan bu tu po jing jie, deng wo he Ye fu yuan zhang shang liang zhi hou zai shuo ba.
Ketika Liu Sujo hendak pergi, Aileen bertanya siapakah Ling Chao sebenarnya karena dia masih terlihat asing. Bang MC kemudian menjelaskan kalau Ling Chao adalah murid baru yang didaftarkan hari ini. Tentu saja ucapan Gu Zhenfeng ini memancing kemarahan dari Liu Sujo karena menurutnya Gu Zhenfeng tidak bisa seenaknya saja menerima murid baru di Akademi Dragon King ini. Meskipun sudah mendapat penjelasan, Liu Sujo tetap marah karena menurutnya peraturan di Akademi Dragon King melarang siapapun untuk memasukkan murid secara sembarangan. Liu Sujo menganggap kalau Akademi Dragon King udah kecolongan karena menerima tenaga pengajar seperti Gu Zhenfeng. Bahkan di sini Liu Sujo meminta agar Ling Chao segera diusir dari dalam Akademi Dragon King sekarang juga. Penolakan jelas dilakukan oleh Gu Zhenfeng karena menurutnya Ling Chao sudah resmi menjadi murid di kelas pembunuh naga dan tidak ada seorang pun yang bisa seenaknya mengusir Ling Chao. Di saat momen Liu Sujo sedang marah-marah, tiba-tiba saja datang Da Wei sembari menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Liu Sujo kemudian menjelaskan kalau Gu Zhenfeng sudah merekrut murid secara pribadi, yang mana tentu saja hal tersebut tidak diperbolehkan oleh aturan akademi. Mendengar semua penjelasan dari Liu Sujo tentu saja membuat Da Wei meminta maaf karena dia belum mengabarkan kepada Liu Sujo kalau Ling Chao sudah menjadi bagian dari kelas pembunuh naga melalui persetujuan dari Jiang Su sebelumnya. Bahkan biaya masuk dari Ling Chao, Jiang Su sudah memberikan sebuah keringanan. Tentu saja penjelasan dari Da Wei membuat Liu Sujo kaget dan di saat yang sama Gu Zhenfeng langsung menyambung dengan berkata seharusnya tidak ada masalah lagi sekarang ini dengan kehadiran dari Ling Chao. Gu Zhenfeng juga meminta Liu Sujo untuk lebih fokus memperkuat kemampuan sendiri ketimbang mengurusi masalah yang ada di dalam kelas pembunuh naga. Liu Xizun, ada yang bisa dikatakan? Cheng Yao, kamu bisa berusaha. Kamu masih harus memperkuatkan kemampuan sendiri. Ketika Liu Sujo hendak pergi, datang beberapa orang yang merupakan pihak keamanan dari kota Dragon King. Kedatangan pihak keamanan ini secara khusus untuk mencari Gu Zhenfeng yang menurut laporan sudah mendatangi kediaman Jiang Jiu atau ayah tiri dari Ling Chao. Ternyata Jiang Jiu sudah dibunuh oleh seseorang dan yang mendapat tuduhan membunuh Jiang Jiu adalah Gu Zhenfeng. Pihak keamanan juga meminta Gu Zhenfeng untuk segera ikut dengan mereka guna mengikuti proses hukum yang berlaku. Tentu saja ucapan pihak keamanan tersebut membuat Gu Zhenfeng heran yang mana dia sama sekali nggak pernah membunuh Jiang Jiu tadi malam. Ketika hendak dibawa paksa, Gu Zhenfeng enggan untuk ikut dan meminta waktu selama 3 hari untuk mencari siapakah yang sudah melakukan tuduhan kepadanya. Di saat yang sama, Ling Chao juga memberikan kesaksian kalau Gu Zhenfeng adalah orang baik, jadi tidak mungkin Bang MC menjadi tersangka yang membunuh ayah tirinya. Gu Zhenfeng, kamu harus berhati-hati. Tidak, Gu Zhenfeng adalah orang baik. Kamu juga berhati-hati dengan kami. Saya tidak akan berhati-hati dengan kami. Murid-murid dari kelas pembunuh naga juga tidak akan membiarkan penegak hukum kota Dragon King untuk membawa paksa Gu Zhenfeng begitu saja. Mereka sangat yakin kalau Pak Guru tidak mungkin melakukan pembunuhan seperti yang dituduhkan. Terjadi momen wadidau di mana Liu Sujo malah manas-manasin Gu Zhenfeng dengan menyebut kalau Gu Zhenfeng sudah mengajarkan murid-murid kelas pembunuh naga untuk melawan divisi penegak hukum. Ketika Bang MC kita ini marah dan ingin menghajar Liu Sujo, tiba-tiba saja ada suara seorang wanita yang berani menjamin kalau Gu Zhenfeng tidak bersalah. Kedatangan seorang wanita ini juga sekaligus menutup episode 24 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.